kita semua mau jadi orang-orang yang selalu berusaha berbuat lebih baik untuk dunia. Kadang dengan lantang di lapangan, kadang dalam sunyi di rumah sendirian. Apapun caranya, kita pasti mau mewariskan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Mobil listrik dan ekosistem yang menyertainya adalah salah satu upaya menuju ke masa depan itu. Bergerak adalah nafas kehidupan. Maka dari itu, kita harus selalu menemukan cara-cara yang lebih baik untuk terus bergerak dan sampai di tujuan-tujuan kita. Ketika mobil listrik masih terdengar jauh dan asing, Wuling adalah yang pertama membawanya dekat ke keluarga Indonesia. Halo Wuling. Halo. Kendaraan masa depan ini tidak lagi ada di sana, tapi sudah ada di sini, hari ini. Dalam jangkauan, dalam dekapan. Kami tahu jika ini adalah awal perubahan, maka hari-hari ini adalah awal dari awal. Dan kami berkomitmen untuk ada sejak pertama. Masa depan mobil listrik masih menyimpan banyak kejutan. Begitu banyak yang sedang dikerjakan. Dan kami ingin membangunnya bersamamu. Di sini, di negeri Indonesia.